harga diri itu melebihi dari segala-galanya, melebihi daripada diamond, melebihi daripada titanium. Kak Ji, walaupun Kak Ji dah 56 tahun, Kak Ji sentiasa ingat apa pesan ibu bapa Kak Ji. Dia selalu cakap, nak, dalam hidup kena pegang satu. Itu kawan-kawan Kak Ji, dia ada gosip sebelah. Sekejap lagi Kak Ji tanya. Harga diri itu tiada jual belinya, dia kata. Waimah macam mana pun rupa anda, walaupun anda tidak cantik, dia kata. Walaupun anda tidak tinggi, walaupun anda tidak putih. Okey, itulah Banua, handsome Banua. Lelaki Melayu tahir. Yang paling penting harga diri kita. Kita jangan sekali-kali rasa kita, walaupun kita tidak secantik yang seperti Miss Universe, tapi cantik kita hanya Allah saja yang tahu betapa cantiknya kita. Begitu juga dengan peminat-peminat Kak Ji yang datang dari berbagai-bagai lah. Adik-adik, mak adik, kakak adik. Kak Ji tak pernah sisihkan diorang. Kak Ji appreciate diorang. Thank you, Maria Ji. Sehingga Kak Ji digelarkan sebagai Mahayam. Takut Kak Ji. Ya? Kebanyakan daripada peminat Kak Ji, of course anda semua, ada juga di antara mereka adalah adik-adik kita. Ya? Diorang ni penyokong tegar Kak Ji. Kalau Kak Ji berperang, diorang akan pergi depan dulu ya. Dengan hil-hil diorang sekali. Diorang yang main. Tapi Kak Ji selalu nasihat diorang. Adik kalau nak drag, adik kalau nak bersiap, adik betul-betul pergi, apa ni orang kata, pergi groomingnya. Jangan nanti kita tengok je, kau keluar je. Kak Ji selalu pesan. Kak Ji kata, kalau anda tak tahu nak make up, pergi jumpa Bobo. Bobo nak pecah lagi, bagi nombor telefon. Saya dekat Ji bergurau, ya. Jangan ambil hati tu, sayang. Walau apapun anda, anda semua tetap di hati Kak Ji. Forever. Forever. Thank you. Baiklah. Sebelum Kak Ji mundur diri. Sebelum Kak Ji mundur diri. Sebelum Kak Ji mundur diri. Kak Ji nak pesanlah dekat kawan Kak Ji yang dulu kat box tu. Si Hafiz. Si Afiq tu. Afiq, mana awak? Tolong perkenalkan diri awak. Gitu dia. Di situ dia Afiq, kat situ Abang Noah, Romi, Nana, Vivian. Itulah dia mereka baju Kak Ji ni, itu dia Faizul. Itu dia. Itu dia. Zuan tak pergi mana, tak nampak Kak Ji. Okay. Anyway, tak apa. Kak Ji nak pesan anda semua. Waimah, apa pun terjadi pada diri anda, jangan sekali-kali fikir yang bukan-bukan, ya. Faham tak? Fikir yang bukan-bukan macam mana? Ya? Kalau sekiranya anda tak faham apa yang Kak Ji katakan bukan-bukan ni, korang dengarlah lagu bukan ni. Pintu yang kau dekati adalah pintu yang dekat.
Aku diyakini
Terima kasih sekali kepada sponsor-sponsor kita, ya, yeah, especially our big sponsor, our presenter, ya, yeah, iaitu satu tepukan ya, you all, kalau dia tak bawa kaji, kaji tak ada kat sini tau. Okay, bagi satu tepukan yang kuat tu sayang. Boleh tidur? Satu tepukan yang tergemuruh. Bukan yang paling gemuruh untuk The Malayan Council, supported by Zaki Alwi Travel dan Services, dan our organizer for this concert, News Plus, and our official hotel, the best untuk kaji kulit-kulit ni, Hotel Jen Tanglin by Shangri-La. Artist Management, Ziana Zain Network, Manager Kak Ji Alin Zain. Pakak-pakak adik-adik kerja sayang, okay. And of course, tepukan yang paling gemuruh juga untuk our concert tour agent, Altus Pro House. And of course, kostum. Macam mana wedding nak penyebutnya ni? Hoti-hoti ketua by Rizalman dan juga Izwan Ismail. Orang ni best lah. Kak Ji, bila Kak Ji sarung busana tu sedap, Kak Ji nak perform tu pun rasa sedap ni. Betul tak? Betul lah Kak Ji tahu ni. Of course, penyeri Kak Ji, gimana juga Kak Ji berada. Kalau Kak Ji menyanyi, Kak Ji pergi mana, promotion kenapa, konser ke atau TV, dia akan sentiasa menemani Kak Ji, akan sentiasa make up Kak Ji. Kalau tak, nanti Pak kata Kak Ji tadi orang tengok mana. Ya? Satu tepukan untuk Bobo Cinta. Dan seorang lagi ni, stylist Kak Ji. Dah lama dah juga Kak Ji dengan dia, ya. Dia selalu panggil Kak Ji Mada. Mada kata dia. Stylist Kak Ji ni orang dia kecil je. Ya, Kak Ji selalu tanya, awak ni kering, kurus, kenapa awak suka pakai baju besar-besar? Dia kata nak surutkan supaya orang nampak saya besar, Kak Ji. Satu tepukan untuk Agus. Agus lagi kita panggil dia. And of course, satu tepukan yang paling gemuruh, ya, yang selalu ke mana Kak Ji pergi show, akan sentiasa menyiapkan apa ni, kajinya teban ke atau tudung, awal hijab, stylist. Satu tepukan untuk Nora Kartika. Ni seorang lagi ni, fotografer kita ni selalu kena bully, ya, sebab dia anak mak, baik sangat, ya. Satu tepukan untuk Rizwan Shah. Mana kat Rizwan? Tak apa. Dan seorang lagi, our videographer, ya,
Ini adalah tim-tim yang Kak Ji bawa ke mana saja Kak Ji pergi. Walau ke ceruk mana pun Kak Ji akan bawa. Satu tepukan untuk Lufti Muhammad Safri. Okay. Kak Ji nak anda semua, ya, sebelum Kak Ji meninggalkan anda semua, semua orang balik tidur, Kak Ji pun balik tidur, ya. Kak Ji nak anda berikan satu lagi tepukan yang paling-paling gemuruh. Ini adalah orang kuat untuk konsert Kak Ji ni. Okay, once Kak Ji announce, korang bagi tepukan yang paling gemuruh. Boleh tak sayang? Macam mana korang nyanyi lagu Abi kuat tadi macam tu Kak Ji nak? Okay, satu tepukan yang gemuruh untuk our musician lead by musical director, Aubrey Suito. Tidak lupa ya, Kak Ji tidak pernah lupa ke mana Kak Ji pergi. Rakan-rakan artis memang ada. Rakan-rakan artis sentiasa bersama Kak Ji. Macam Fau-Fau pun ada, ha? Kak Ji tak sangka dia datang untuk menyaksikan konser Kak Ji. Ya Allah, terima kasih adikku Anwar. Kecil adik tak dapat adik. Kak Ji ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi terima kasih Kak Ji kepada rakan-rakan media Singapura. Terima kasih for your love, for your coverage. Terima kasih banyak-banyak sayang. And of course, ribuan terima kasih di atas kehadiran Dato' Indra, the High Commissioner of Malaysia bersama isteri. Bagaimana agaknya? Allahu Akbar. Terima kasih mengeluarkan masa. And of course, finally, thanks to all my fans who have stood by me since I first came into this business through thick and thin. And your love always keep me going on and on, going on and on until today. And saya selalu speechless kalau nak cakap pasal fans. Saya tak tahu apa lagi yang saya harus berterima kasih kepada anda semua. 34 tahun anda bersama Kak Ji. Allah Akbar. Subhanallah. Masa yang begitu lama ya. Daripada Kak Ji anak dara jadi mak dara. Sampai anak Kak Ji dah umur 24 tahun, sayang. Allahu Akbar. You all still beside me, stood beside me. Terima kasih banyak-banyak you all. Terima kasih tak terhingga. And of course to all the DJs, Media Corp yang sentiasa memutarkan lagu-lagu Kak Ji. Radio Warna, Radio Ria, ya Allah, terima kasih. They never fail me. Alhamdulillah, terima kasih. Kawan Kak Ji Freda, you are there. Yeah, thank you very much. Terima kasih di atas semua, kehadiran semua. And last but not least, Kak Ji nak dengar, cousin Kak Ji juga ada turun. Fauzia dengan OP, where are you? I can't see you. You level mana sayang? Atas ya, okey. Alright, kita tak nampak lah. Okey, tak apa ya. Kak Ji tunaikan juga permintaan diorang kesian ya. Diorang selalu bekerja, so Kak Ji kata why not you come and tonton konsert Kak Ji. Alhamdulillah, semua keluarga berada dengan Kak Ji. Alhamdulillah. Okey, lagu yang terakhir, especially for you all yang mula-mula start mengenali Kak Ji dengan rambut Kak Ji yang mesti bedas tu,
dengan skirt pendek Kak Ji yang Kak Ji rotate 2 tahun 4 lay je. Alhamdulillah akhirnya Kak Ji dapat pakai busana macam ni. Syukur Alhamdulillah. Okey, karena membuang masa lagu terakhir daripada Kak Ji, terimalah MDH.
Okey. Okey, kita nak selfie. Kita nak selfie mana kita punya official video fotografer kita? Cik Syah, where are you, sayang? Haa, tu je. Okey, kita nak ambil gambar. So, I nak you all semua mengadap Kak Ji supaya manalah tahu walaupun sebesar tangan kes pun tahu keluar juga dan IG. Betul tak, sayang? Dah siap dah, Cik Syah? Okey, sorry kakak mempunyai topi ya.